view it semua untuk isikan semua borang 11, jadi dia boleh terus undi juga. Dia pun sudah undi, dia pun sudah undi kan, dia pun sudah undi, tapi sekarang turun. Dia mau nama lama apa? Dia mau apa? Dia mau sogok ke atau dah mau apa? Dah nak buat komplain. Cuba kalau mau komplain sama SPR. Dari sini kalau mau komplain, dia boleh komplain. Kami tak ada guna apa bahasa yang kotor kasar. Kami tak bok tak guna apa. Okay. Betul ya? Ini small matter. Okay, relax ya. Jangan nak bagi tahu. Advice lah. Lain kali jangan suspect orang. Okay. Kalau dia tak ada IC, dia tak nak main sini. Mana-mana ni orang kami pun suspectnya. Tak boleh. Kalau suspect, okay, cuma few itu sekarang 11. Okay, relax. Okay, saya mau bagi tahu. Jangan suspect orang. Bagi tahu SPR. Ini polis ada. You cannot go and confront. Ya. Sir. Polis untuk tangkap, kami bukan tangkap. Yeah, kami cuma bagi dia IC itu form 11. Tapi mereka... You kalau nampak suspek, you panggil itu angka polis mai. Okay, bukan tangkap. Jadi, suspek ada IC juga. Kan? Ada IC juga. Tapi, kena IC itu form 11. Orang 11 saja. Lepas. Kalau you suspek, ya. It is very simple. So, you SPI. Ini ada KTN sini. You malum ke dia. Tadi pun ada orang beritahu. Dia suspek, saya punya sendiri. KTN kata macam mana? Okey, dia kata, okey, bagi dia isi borang 11. Okey, isi borang 11 kan sudah itu kes selesai. Okey, kes sudah selesai. Bila kami tadi saya jalan dekat sini, dia panggil saya. Okey, bila selesai, kenapa panggil lagi? Apa dia nak report sama you? Dia kata dia nak report. Nak report kan boleh beritahu SPR. Dah saya report tadi dah. Okey, report SPR kan itu ada. Berapa orang? Kenapa saya buat? Saya kena report SPR dia buat kenapa saya report. Dah undi. Dah undi sudah settle. Okay. Lagi 5 tahun dah jangan masuk risau. Okay. Okay. Professional sikit. Relax. Professional sikit.